Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa sehat selalu tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jumpa lagi sini dengan Bang Mimin yang selalu saja memberikan info-info menarik seputar Haiko, Van der Becken dan Rangga Azok. So langsung saja ke Haiko, Van der Becken dan Rangga Azok nih. Nah ada apa lagi nih kok tiba-tiba beban tampan Rangga Azok datang ke PH ya. Ini tentunya kabar baik nih. Jangan-jangan nih akan ada satu project yang mudah-mudahan aja nih doa para Haijopers dari Sabang sampai Merauke terkabul kan. Oke buat sahabat semua, sebelum kita lanjut membahas Haiko Van der Becken dan Rangga Azok yang ada di PH, maka baiknya yang sudah bergabung yuk dengan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar tidak ketinggalan info-info dari selanjutnya dari channel ini. So kemudian kita Haiko Van der Becken dan Rangga Azok tentunya. So buat sahabat semua dimanapun berada ya, di sini bagian ada cidukan nih ya, dimana Haiko Rangga Azok, ada Haiko Van der Becken dan ada yang lain-lain juga nih. Ada apakah ini menjadi tanya-tanya tentunya. Sepertinya sini ada project ya antara Haiko dan Rangga Azok. Agak tetapi kita tunggu aja kabar selanjutnya besok. Asik, penasaran kan nama kece. Oke buat sahabat semua dimanapun berada nih, dan apa bilang Bang Mimin selama ini di YouTube Bang Mimin ya, kalau Haiko Van der Becken dan Rangga Azok itu baik-baik saja, tak kurang satu apapun. Ini terbukti dari cidukan-cidukan berikut ini. Boleh nanti sahabat semua lihat cidukannya. Dan tentunya ini vitamin selama ini yang kita tunggu-tunggu ya, di mana Mama Kece yang ingin lihat Azok dan Haiko Van der Becken sepertinya terkabulkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi di situ ada Azok dan Haiko Van der Becken. Oke buat sahabat semua, silakan berikan komentarnya di kolom komentar nih. Dan gak usah tunggu lama-lama lagi, yuk kita lihat aja Azok dan Haiko Van der Becken, check it out. Ngapain ya ke kantor Cinemark? Kita cek ada siapa aja. Ya ampun, ada Haiko, ada Oji juga, dan ternyata ada Bang Azok. Nah sekarang nyantain aku nih, kira-kira kita ngapain ya? Aduh, jujur nih, aku gak pede banget. Mantek, jujur aku malu banget nih. Akhirnya dibantu sama saudara. Tapi, buat hasilnya kita lihat nanti aja ya gimana.